Jadi aku tegasin lagi ya, aku tahu kalian kesini bukan karena aku buka kafe. Mustahil banget kalau kalian datang buat buka kafe, pasti mau tanya boneka aku kan. Jadi aku tuh ngerasa bahwa aku sebagai public figure sekarang juga udah gak punya ruang untuk apa yang aku seneng sih gitu. Jadi aku punya hobi, aku punya kesukaan, tapi diusik juga sama media sih sebenarnya gitu. Sebenarnya dari kita kecil juga boneka juga ada gitu ya. Jadi nggak ada urusannya saya dibilang punya boneka setan lah, boneka santet lah, saya dibilang stres lah gitu. Tapi buat aku nggak ada masalah sih gitu. Aku tetap melayani teman-teman kan itu walaupun dengan pertanyaan dibelok-belokin gitu. Jadi alhamdulillah karena saya ngerasa bahwa saya juga milik masyarakat gitu ya, jadi sekarang saya udah nggak piara lagi, udah saya kasih ke orang. Kenapa tuh nggak apa? Kalau saya kasih ke orang nanti orangnya lo cari lagi, ya kan? Karena kan kalian butuh rating, butuh berita kan, gitu. Tapi kenapa kan udah sayang kamu, kan lucu gitu. Kalau kenapa harusnya kalian kemarin beritainnya yang baik-baik? Karena kalian kan beritainnya nggak baik-baik. Kalian bilang bahwa boneka saya boneka arwah, boneka setan. Majuan. Kalau saya sih ngikutin permainan kalian aja. Ketemu banyak artis juga yang kira ikutin jejak. Kalau ditanya sedih pasti sedih. Karena saya jujur saya jadi nggak punya ruang privasi buat saya. Saya karena kan saya hidup bukan buat orang ya, gitu. Ya kan saya juga bukan pemuja roh-roh, saya bukan tukang mandi kembang, saya bukan dan segala macam gitu. Jadi ya buat saya sangat disayangkan saja apa yang saya suka kok orang jadi terlalu mengurusi gitu. Dan aku paling nggak suka dikomentarin sama orang yang nggak kenal siapa aku. Nah, tapi jadi banyak juga artis-artis juga pada punya boneka lucu gitu nih. Jadi trendsetter nih kayak gitu. Sekarang kan orang hidup pengen FYP, orang hidup pengen rating. Orang hidup pengen kalau di YouTube pengen trending, ya kan? Jadi kalau saya mungkin pembawa rating, saya pembawa FYP, jadi semua orang juga ikut-ikut. Semua orang juga pada pengen bikin konten supaya FYP kan. Tujuannya kan sekarang semuanya juga pengen terkenal. Kalau aku alhamdulillah udah terkenal dari dulu mbak, jadi aku nggak nyari popularitas dari aku ngangkat anak atau apa aku punya boneka atau aku miara tuyul sekalipun gitu. Aku udah nggak perlu itu semua sih gitu alhamdulillahnya gitu. Kalau yang lain mungkin kan masih pansos ya, perlu FYP, perlu YouTube-nya perlu trending gitu. Kalau aku sih juga bukan orang yang gila-gila YouTube juga gitu, jadi aku ngejalaninnya juga ya santai-santai aja gitu. Dan teman-teman kayak gue nyaman gak sih kak dengan maksudnya dari teman-teman harus kalau kamu denger nada saya kira-kira saya nyaman nggak ya. Karena saya samperin kalian aja saya nggak nyaman. Tapi saya jaga kalian, karena kalian jauh-jauh nyari saya gitu. Jadi buat saya, ya gitu aja gitu. Pokoknya kalau saya sih mungkin kedepannya adalah saya membatasi ruang gerak saya di sosial media gitu. Jadi nggak semuanya yang saya suka itu saya posting gitu. Karena ternyata ya masyarakat mudah untuk menyalahartikan gitu. Apalagi media kan juga membesar-besarkan gitu. Kak, tapi ngeliat teman-teman sendiri ngeliat Kak Ivan udah menghibahkan boneka itu seperti apa, kayak Teh Ayu gitu. Terus menyayangkan juga gak sih kok dikasih orang gitu? Kalo pada kenal semua aku tuh? Aku gak nanya sih. Aku gak nanya teman-teman, aku juga gak meminta perhatian dari teman-teman gitu. Kalau aku tuh yang gak suka bahwa aku dibilang aku stres, dibilang aku udah gila, aku udah apa ya bahasanya ya, kena mental gitu. Jadi maksud aku pribadi sih kalau aku iseng punya banyak waktu gitu, mungkin aku permasalahin tuh satu-satu gitu. Tapi karena aku juga malas ya, jadi ya udah. Kan koleksi baru nggak sih, kan mereka udah nggak lagi ada koleksi baru nggak kok, selain bisnis nih. Saya enggak, saya udah nggak mau koleksi. Saya sebenarnya banyak koleksi saya. Saya tuh suka ngomong sama tas-tas saya yang mahal-mahal itu. Gitu kan, gitu. Banyak mbak, gitu. Makanya kalau saya bilang, kalau jadi artis, kalau nggak ada gila-gilanya, ya lu nggak bakal terkenal. Perhatiin orang-orang yang kreatif, pasti orangnya juga aneh-aneh. Dapat berapa highlight tuh hari ini? Lumayan kan. Kakak menanggapi soal, maksudnya kakak dibilang gangguan mental dan lain-lain, kakak menanggapinya seperti apa? Ini saya jabarin kamu. Kalau saya nggak tanggepin, saya nggak wawancara sama kalian. Kadang bilang juga katanya itu settingan ya biar naik lagi lebih naik pamurnya, nah, makanya punya boneka. Saya mau terkenal buat apa lagi gitu? Iya kan? Ini ada trans nggak di sini? Nah, program saya di trans aja banyak banget.
Ada MNC nggak? Ada. Nah, MNC aja posesif sama saya nggak boleh kemana-mana. Ada net di sini nggak? Ada. Nah, program saya di net juga ada. Buat apa saya bikin sensasi, orang program saya banyak kok, gitu. TV minta saya, bukan saya minta loh, gitu. Jadi, buat saya ya dengan saya bisa kerja maksimal di televisi aja tuh udah lebih dari cukup lah. Gitu. Nah, itu mungkin untuk di 2022 mungkin kriteria istri idaman seperti apa? Saya nggak nyari istri, balik lagi. Ntar kalau saya bilang saya nggak pengen menikah, jadi highlight lagi. Tapi buat saya mau menikah atau enggak, saya mau punya istri atau enggak. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing ya, dan nggak bisa disamaratain semua orang. Gitu. Jadi aku harap juga teman-teman media juga nggak terus push gitu kan. Jadi ya bisa mengambil baik-baiknya dari saya. Gitu. Tapi kelihatan sayang banget dulu sama Teh Ayu ya. Iya sayang lah, setiap hari ketemu, setiap hari kerja bareng gitu. Makin dapat lampu hijau kayaknya dari keluarga Rojak. Kalau dari keluarga Rojak bukan lampu hijau ya, kayaknya udah lampu merah kuning hijau dulu. Aja mundur.